Siang, Bang. Ya, selamat siang, Pak. Saya dari Property Insight ini, Bang. Iya. Mau meliput ke rumah Jenderal MT Haryono. Ya, silakan. Mohon dipandu ya, Bang, ya. Silakan. Kita mau cerita-cerita soal malam penculikan Bapak sama cerita mau room tour ruangan rumah ini. Malam, Bu. Malam. Ada apa? Kami diperintahkan untuk membawa Bapak menghadap Presiden. Sekarang? Ya, sekarang. Tunggu sebentar, Bapak masih tidur. Bang Andre, ya. Ini rumah Pak MT Haryono berarti sekarang sudah dialihkan ke Dinas Kebudayaan. Dinas Kebudayaan, ya, Pemda DKI, ya. Iya. Oke. Jadi ini nanti kan kita lihat masih perobotan, masih banyak kosong. Nah, nantinya ini bakal diisi seperti aslinya. Iya. Tata ulang. Tata ulang. Berarti nanti rumah ini di bawah Museum Kesejarahan Jakarta juga, ya? Iya, benar. Cagar budaya ini. Cagar budaya. Ini perabotan yang masih ada? Ya ini aja. Ini. Terus sofa-sofa itu sama meja kerja ini. Oh, ini meja asli masih? Beliau ya. Meja Bapak ini? Iya, betul. Meja aja. Ini padahal ini tempat-tempat bukunya beliau. Buku-bukunya Pak MT ya. Pak Haryono. Oke. Iya. Nah, ini juga ini bangunnya juga udah masuk lama juga ini, Pak. Ini asli bawaan deh. Bawaannya semua. Iya, oke. Ini rumah beliau seorang jenderal. Tapi sederhana banget ya. Iya. Ini mah benar-benar. Tapi kita lihat Bapak memang orangnya memang bersahaja ya. Orangnya sederhana, Pak. Orangnya jadi tahu dekat-dekat dengan ini. Benar-benar. Iya. Terus kabarnya beliau juga suka melihara anggrek ya? Iya. Kebun anggreknya di seberang rumah beliau. Iya. Okay. Kalau ini? Ini bawaan dari kain-kain ini. Ini perabotan ini semua dari bawaan dia semua. Kok kalau ini asli? Asli, Pak. Oke. Dan posisinya masih di sini? Iya, betul. Nanti kan ini kan mau dibongkar semua nih. Jadi batas rumahnya ini aja deh. Oke.
Jadi anak Pak M.T. Haryono ada berapa? Ada 5, cuma yang udah meninggal 1, anak pertamanya. Iya. Pak Riri ada ya? Pak Riri ada, Bu Ade ada, Pak Adri ada, sama Bu Enda ada masih. Yang paling kecil Bu Enda? Bu Enda yang paling terakhir. Masih sering kesini Mas? Masih. Jadi benar nih, jadi Pak M.T. Haryono nama aslinya? Mas Tirto Haryono, iya. Ya, Mas Tirto Darmo Haryono. 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 Beliau dulu sempat sekolah dokter ya. Iya, betul. Sekolah dokter terus di zaman Jepang ya. Iya. Terus enggak selesai masuk BKR. BKR. Benar, jadi tentara. Dan sempat jadi atase militer juga ya. Di Belanda ya, Pak. Ya. Ceritanya gimana malam itu, Mas Andre? Ya, itu kejadian kan pas di mati lampu, cakap jauh kan masih tuh, Pak. Langsung matiin sama beliau. Jaka Bidawa pakai ini kertas, bakar kertas ya. Langsung. Tapi sebelum tenang, sebelum masuk ke dalam rumah, katanya dia masuk dari pintu utama. Pintu utama. Pintu utama kan nggak ada di sebelah sini Pak? Iya, dibuka di sini ya. Dibuka sama ibu ya? Dibuka di kita, katanya ada perintah dari RI1. Dari Bung Karno untuk menghadap bapak sekarang iya, juga. Iya. Ada bapak kan katanya bapak masih pagi gitu nanti aja. Dibilang gitu. Oh, disuruh kembali lagi kan? Iya, katanya disuruh kembali lagi jam 8 pagi nanti. Iya, dari bapak langsung ke ngajak ke RI1. Karena bapak juga ada firasat kali. Makanya. Ya. Mungkin jam 4 pagi Bung Karno nyuruh ke istana nggak mungkin. Nggak mungkin, makanya itu bilang. Dia udah curiga gitu. Tapi mereka menerobos masuk berarti itu ya? Iya, cara paksa. Dirusak berarti itu? Pas enggak. Jadi pas pintu itu masuk kebuka dikit, baru dia langsung masuk. Langsung masuk. Ada ibu juga. Tunggu, saya bilang ada dia. Lapor bapak. Iya, bapak bilang dulu kan, karena bapak posisi lagi tidur. Langsung masuk tuh dia maksa. Dia maksa masuk. Iya. Ada berapa orang itu? Oh, satu truk Pak. Enggak yang masuk ke dalam? Banyak. Banyak juga yang masuk. Banyak. Oke. Jadi bapak sempat bilang kembali aja nanti jam 8. Iya. Cuman orang itu tidak percaya langsung masuk dia. Ya ini kapan beliau ya? Bapak ada firasat ya waktu itu? Ada. Ini kamar beliau. Iya, pasti berada di sini deh. Pasti di posisi begini. Oh, jadi silakan Pak Andre masuk. Barengan kita. Iya. Ya, di sini. Jadi pintu ini udah waktu. Iya, posisinya kan di sini nih. Dia. Nah, ini anak-anaknya di sini semua, sama istri semua ke dalam. Jadi ke kamar anak-anaknya. Pak M. Daryono udah firasat bakal diculik. Iya. Jadi anak-anak dan istrinya di mana? Dipindahin semua. Iya, kamar anak-anaknya. Terus bapak sempat sembunyi di belakang lemari. Nah, langsung dibredel di situ. Oh, ngerebut senjata ya? Iya, betul. Mau ngerebut senjata langsung dibredel, Pak. Ini di berondong ya? Di berondong ini semua. Jadi ini udah dibentul ya? Udah dibentul semua. Iya, ya. Makanya kan ibu masuk sabar juga lah ngebersihin semua darah-darah bapak itu, ya kan, sama anak-anaknya juga. Oke. Jadi setelah bapak sembunyi di samping lemari, mereka bakar kertas masuk. Masuk ya, bapak sembunyi di sini. Iya, ketahuan. Lalu di lagi beredar mak, bungkus senjata. Iya, lagi beredar mak, anak buaya cakap jauh. Iya, sama sersan bungkus ya. Iya. Oke. Ditembaknya berarti di pintu ini ya? Iya. Jadi pas di pintu Pak ini Pak. Tembus ya? Mas. Tembus ke pintu ya? Iya. Oke. Terus? Ini tempat tidur beliau ini masih. Oh ini tempat yang asli ya? Iya. Iya Bapak. Yang saya baca di beberapa literasi Bapak itu nggak pernah bawa senjata pulang. Betul. Ya? Makanya apa? Terus nggak ada pengawal lagi? Nggak ada dia. Nggak mau dikawal. Ajudan gitu tuh nggak ada. Nggak mau dikawal. Nggak ada. Memang iya. Benar-benar sederhana ya. Sederhana Pak? Orangnya Pak. Bapak nggak mau bawa senjata di rumah, kalau dia ada senjata mungkin ada perlawanan. Makanya. Ya. Oh ini tempat tidur aslinya. Iya. Tempat tidur jenderal loh. Sederhana banget. Iya. Ya ini dia nih bekas ini masih ada. Oh ada peluru yang nyasar ke situ ya? Iya bekas itu ya. Oh aduh. Kan mending kan nggak ada kalau yang lain kelihatan ya kan? Iya benar. Oke. Tapi ini lukisan apa nggak ada? Lagi di reservasi. Oh lagi di reservasi. Nah, lagi di tempat lagi semua ini. Rencana kapan lo kita jadi benar-benar dibuka untuk umum udah terjadi? Oh kurang tahu ya Pak. Soalnya kan ini kan rencana dari gubernur juga. Ini udah berapa tahun dialih ke? Hampir 3 tahun. 3 tahun ya. Iya. Oke.
Semoga segera lah ya biar. Iya, mudah-mudahan. Amin. Nah, Pak Andre, Pak Andre. Ya. Setelah jadi Bapak jatuh di sini. Nah, di sungkur sebelah sini, Pak. Oh, di sana. Heeh. Posisinya Pak di situ, tadi langsung di bawah. Mayatnya ada di depan. Di sana. Iya, di sana. Ini lampunya bukan aslinya. Ya ini kamar anaknya. Oh ini kamar anaknya. Iya anak-anak ini. Pas beliau ditembak itu ibu ada lagi di sini semua. Jadi waktu beliau ditembak di sini. Iya. Langsung dibilangin sama ibu, istrinya, anaknya bilang istri semua. Nah ini kamar anaknya juga. Jadi anak-anak itu pada ngeliatin dari depan itu. Oh. Jendela iya. Jadi emang kita lihat kamar-kamar di arsitektur rumah-rumah zaman itu semuanya ada connecting door ya. Iya, benar. Memungkinkan untuk anak-anak mereka dari sini. Dan Bapak yang bawa di seret pas sudah meninggal di seret dari sini, Pak. Oh, masuk ke situ, dilemparin. Oh, di almarhum ya. Jadi di atas truk. Truknya di sebelah sana. Iya, di sebelah sini, Pak, depan pintu. Jadi anak-anak Bapak sempat melihat Bapak diseret di sini. Iya, benar. Allah. Luar biasa ya. Iya. Yeah. Sampai speechless. Anak-anak beliau melihat di sini Bapaknya diangkat di masuk truk, ke dalam truk. Ya, mayatnya. Mm-hmm. Mereka bawa truk ya ke sini ya sama bus. Ada. Tentara itu ada dua nih. Jadi yang satu depan sini, yang satu depan rumah pas. Persis. Oh, yang satu depan rumah pas. Cuma posisinya kan memang keadaan dimatiin mesinnya dia langsung pas capek. Ya, jadi ini Pak MT Haryono ini salah satu dari tiga orang yang ditembak di rumahnya selain Pak Yani sama Pak Penjahitan. Pak Penjahitan. Yang lain beberapa dibawa ke luar sana dan dieksekusi di sana. Jadi kita lihat ini peristiwanya memang benar-benar mengenaskan. Iya, mengenaskan. Luar biasa. Nah, setelah malam itu ibu langsung bersihkan darahnya sama anak-anaknya semua. Iya. Termasuk sampanan dia orangnya tegar, jadi tegar. Sebagai istri pahlawan gitu langsung dibersihin semua. Bapak kuat banget. Nah, kabarnya ibu langsung ke rumah Pak Yani sama ke rumah Pak Sutoyo ya? Iya, benar. Oh, ternyata di sana juga beliau diculik juga. Iya. Ini Mas Andre tahu rumah ini dibangun tahun berapa? Tahun berapa, Pak? Iya. Tapi Bapak dari Belanda setelah jadi atase militer di Belanda langsung pindah ke Jakarta itu. Oh, langsung tinggal di sini waktu pindah Jakarta. Aha. Jadi Pak MT Haryono ini luar biasa ya waktu perundingan KMB Meja Bundar. Beliau juga dari sekretaris militer. Betul. Mewakili karena menguasai tiga bahasa, bahasa Jepang, Inggris, sama Belanda ya. Belanda ya. Luar biasa. Kita kemana lagi? Ya, silakan. Oke. Ini Pak, kalau beliau kan suka ya menanam anggrek, Pak, dari samping sini aja. Oh, beliau suka berkebun ya. Iya, dari istrinya itu kan menanam anggrek. Tadi kan dari pabrik itu, Pak. Kebun itu, Pak, semua, Pak. Oh, penuh ya dengan. Iya, tadi kan sekarang udah nggak ada. Ini dia. Oh, jadi kalau Bapak berkebun di sini? Iya, samping ini. Dari depan pavilion itu, taman anggrek semua, Pak. Sudah, Pak. Oh, gitu. Kita udah dibongkar aja. Ini dia, taman anggreknya. Dari ujung ke ujung, Pak. Oh. Sekarang udah nggak ada, sekarang udah dibongkar semua. Oh, berarti ini bagian dari rumah ya? Betul. Oh, ini bagian dari rumah. Oke. Nah. Ini bagian rumah semua. Iya. Yeah. Oke, jadi waktu beberapa hari katanya sebelum itu ada firasat ya dari anaknya ya, yang paling kecil Bu Enda. Bu Enda lagi deketin Bapak lagi apa? Lagi berkebun anggrek, disuruh jangan deket-deket katanya gitu ya. Jadi memang udah ada beberapa firasat ya dari Bapak ya. Yang anaknya juga pernah mimpi katanya. Benar. Ini tempat-tempat apa dulu kan tempat istirahat semua ngumpul pada di sini Pak Jero, Pak Ahmad Yani dulu kan pada kunjungi Bapak MT Haryono itu kan bangunnya kan teras semua itu Pak, benar Pak. Oh, batas sampai situ aja tadi. Oh, ini teras ini tambahan aja ya. Jadi di sini dulu teras buat pada ngumpul aja mau Bapak itu buat diskusi biar ada lihat diskusi di sini semua. Oh, oke. Ini pavilion udah ada atau ini baru, Pak? Oh, baru.
Belakangnya baru dia. Oh, belakang situ baru. Iya. Oke. Oke. Ini luasnya berapa, Mas? Ya, 1000-an lah. 1400. 1400. Iya. Termasuk ini tanahnya sudah. Oh, termasuk tanah iya. Belakang ya. Besar juga ya. Tapi untuk rumah seorang jenderal ini sederhana banget ya. Iya. Sederhana. Memang Bapak benar-benar bersih aja itu ya itu tadi. Enggak pernah mau ada dikawal iya, ya. Iya, betul. Anak-anaknya juga sederhana juga, Pak. Anaknya sederhana juga ya. Iya. Sampai sekarang ya, Mas? Sampai sekarang. Enak-enak anaknya. Hmm. Kalau di samping sana apa, Mas Andre? Tempat itu, Bapak. Itu tambahan aja itu, Pak. Hmm. Heeh. Uh-huh. Garasi. Garasi mobil Bapak dulu. Oh, garasi mobil Bapak. Iya, cuma enggak ada rumah itu, Pak. Katanya Bapak juga enggak pakai supir ya? Enggak. Dia hanya bawa sendiri aja, Pak. Jenderal, jenderal lo bawa sendiri, jenderal bawa mobil sendiri. Batas garasi sampai situ, Pak. Oh, ini dia. Oke. Okay. Oh, Bapak di sini parkir mobil ya? Iya, depan ini. Ini batasnya Bapak ini. Parkiran ini. Itu memang ada itu benar itu enggak ada. Lowong. Ini pagar lamanya. Oh, jadi panjang ke sana aja ya. Ini pagar lamanya. Ini kan udah diganti semua, Pak. Iya, kita bisa juga lihat di sini enggak ada pos iya. Tentara loh, apa enggak ada pos jaga loh. Padahal kan seorang jenderal tuh pasti ada harus musuhnya lah, iya. Banyak musuhnya. Apalagi beliau paling keras menentang PKI waktu itu mau membentuk angkatan kelima, kan beliau juga paling keras untuk menentang ya. Tapi luar biasa. Jadi Bapak diseret di sini ya, Mas? Iya. Betul, dari kamar beliau tarik, diseret ke sini, tarik lebar di sini. Iya, truknya sampai. Anaknya kalau sini bisa nangis ya? Iya. Pasti ngelihat dari jendela situ ya. Iya, dari jendela sini. Ini rumah benar-benar saksi sejarah luar biasa ini. Kalau yang di belakang tadi itu apa, Mas Andre? Tambahan semua itu. Tambahan semua ya, pilihan ya. Dari kamarnya Bu Ade yang pertama. Yang satu lagi kamar pembantu semua di belakang. Jadi ini rumah utama sebenarnya enggak besar-besar banget ya. Enggak. Kebanyakan karena yang tinggal ya, teras yang banyak kan ya. Jadi teras yang di belakang tadi untuk Pak Jenderal pada ngumpul diskusi di situ. Diskusi. Kemana lagi kita masuknya? Ada Bini? Lagi? Ya ini dapur, dapur bawaan dari beliau. Oh, ini untuk masak dia. Oke. Ya ini perabotannya masih. Masih lengkap ya. Masih lengkap. Kitchen setnya juga ya. Kitchen set. Wah, ini kamar mandi. Kamar mandi bersama ini ya. Iya. Oke. Oh, zaman itu udah bagus lah ini ya. Iya. Masih bagus ya. Kompornya juga masih asli? Masih. Semua asli. Masih bawa dia semua. Oke. Ini kalau Mas Andre sendiri di sini udah berapa lama? Saya baru 3 tahun, Pak. Dari pertama dong ya? Iya, dari pembelian rumah ini 2018. Saya masuk sini sampai sekarang. Dari 2018 dibeli sama Pem dan DKI. Nah. Mas Andre dari sini? Iya. Oke, Mas Andre, makasih banyak ini informasinya. Menarik sekali, banyak sekali yang kita bisa gali sebenarnya di sini. Kemarin kita juga udah ke rumah Pak Jenderal Mayani dan Pak Nasution. Dan kita kalau bisa berkesinambungan terus kita mau apa? Biar anak-anak nggak lupa. Iya, sama sejarah. Betul. Mas Andre, makasih banyak. Ya, siap. Sama-sama, saya juga makasih deh dikunjungin.